Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak tunjuk macam mana nak create database Big Tech menggunakan JetBrief. So yang pertama sekali, you have to download satu software nama dia JetBrief. So Google je. JABREF. JetBrief. Okay. So kemudian klik JetBrief. Kemudian go to download. Okay, so download lah JetBrief kalau untuk Windows ataupun Mac. Jadi bila dah siap download JetBrief, buka JetBrief. Contohnya saya punya JetBrief kat sini. Okay, so ini adalah JetBrief. Mula-mula kosong. So you start creating your library dengan klik dekat sini lah ataupun inilah baru. Ini open library. So ini adalah new BibTeX library. So ambil new BibTeX library. So dia buka library yang baru. Kenapa kosong? Sebab masih belum add lah. Okay, now kita nak tambah entry untuk satu journal. Okay, so ambil dekat sini. Dia ada plus kat sini. Ambil yang the second one. Okay, so dia akan buka yang ni. BibTeX ni dia ada article, inbook, book, booklet, in collection, conference, in proceeding, macam-macam eh. So kalau dia adalah entry untuk journal, ambil article. Kalau dia adalah conference, ambil in proceeding. Kalau conference, jangan ambil conference lah, ambil in proceeding. Kalau dia technical report, ambil tech report. Dan kalau dia adalah website ataupun online, ambil manual. So saya tunjuk dulu untuk article ataupun untuk journal. Klik article. So dia akan keluar entry kat atas, kosong lagi. Tengok yang kat bawah ni, required field, author. So kita ambil nama author daripada journal. Let's say nama author dia adalah yang saya copy paste ni. Okay, nama author dia TK Zen M Zubair dengan KA Ahmad. Okay, ingat eh, kalau author ni dia tak boleh pakai koma, dia kena semua N. So TK Zen padam koma ni, ambil N. Kemudian ada koma dengan N, buang koma, N KA Ahmad. Okay, so dia akan automatik keluar kat atas ni Zen et al. Kalau koma dia tak akan keluar Zen et al, dia akan keluar panjang. So salah format dia. Kemudian journal, nama journal tu. Let's say nama journal yang saya ada ni adalah Chinese Journal of Aeronautics. So ambil dia punya short form dia tu. Kemudian title, copy paste title. Okay, so ni adalah title. Kemudian tahun 2011. Okay. Kemudian dekat BibTeX key ni, tekan je generate kat sini. So akan keluar Zen 2011. Okay, jangan lupa ada second tab yang kena isi, optional field ni. Walaupun optional tapi better isi. Iaitu kat sini ada volume, page dengan number. So kalau kita tengok dalam reference kita pun ada volume 24. Ini lebih kurang macam Mendeley lah, tapi untuk LaTeX, untuk BibTeX. So pages 577-583. Kemudian number 5. Okay. So dah siap lah isi kat atas ni. Article yang ni, title semua kat sini eh. Dan nampak ini dia keluar kat sini. So betul lah. Ada cara juga nak convert daripada Mendeley punya library masuk ke sini. Tapi saya tak pernah buat. Jadi siapa yang dah ada library dalam Mendeley, cuba cari cara untuk convert kepada BibTeX punya library. Okay. Kemudian yang kedua, let's say kita nak tambahkan conference proceeding. Ni saya bagi contoh je lah. So conference ambil in proceeding. Okay, so pergi kat required field. Author dia katakanlah MR Saad NA.
Idris and K. Contis. So this is the author's name. Book title, contohnya Experimental Study on Hypersonic Mark 5 Flow. Eh, sorry. So this should be the title, not the book title. Okay. Kemudian tahun 2012. Okay. Okay, book title ni adalah nama conference tu. Contohnya 48 AIAA Fluid Aerodynamics and Fluid Mechanics Conference. Okay. Dia tak ada. Okay. So kalau kat sini katakanlah Chicago tarikh 25-27 November 2012. Okay. Kemudian generate optional field. Okay, tak ada apa kat sini. Kalau ada volume ke number, isilah. Alright. General, abstract. Ni tak ada apa. Okay. So, dah siap satu. Eh? Okay. Sekejap. Kita tengok conference je tulis apa. Eh? Title, year, optional field, editor, month. Okay. So, tak ada apa lah. Alright. So, macam mana kalau website pula? Plus, manual. So kat sini adalah nama tajuk yang kita baca tu. Let's say tajuk dia adalah pasal AirFish 8. Okay, tajuk dia adalah AirFish 8. So copy paste daripada AirFish 8. Generate dia tak boleh keluar lagi sebab tak cukup info. Kemudian alamat website dia, copy paste alamat website dia, masuk dekat note, alamat website, make sure masuk dekat note. Eh, okay. Kemudian kalau ada nama penulis, nama orang, letak kat sini. Kalau tak ada, letak nama organisation. Contohnya kat sini adalah We Get Work. So letak kat sini. Okay. So contohnya kalau kat sini dia tak generate, type je lah We Get Work online, ikutlah nampak We Get Work pun okay. Kemudian katakan tarikh dia publish tu 2017. Okay, so cukup kalau untuk website macam ni je. Letak URL, letak organisasi, tahun dengan tajuk dia, dengan bibliotek key ni letak, kita letak sendiri. So ini contoh tiga. Kalau technical report, pergi kat tech report. Okay. So katakanlah nama dia J.A. Anderson. Okay. Oops, kenapa ada dua R. Okay. Institution, katakanlah NASA Langley. United States. Technical title dia, report tu adalah Experimental Study on Active Flow Control tahun 2005. Kemudian optional field, kalau ada number ke apa, katakanlah 85035, nombor report dia, type lah. Kalau kat sini, dia tanya apa, letak technical report. Okay. So kalau nota, tahun, address, kemudian generate, dapatlah Anderson 1005, cukup. So ada contoh, ada empat kat sini, satu website, satu journal article, technical report dengan conference proceeding. So tapi jangan lupa save. So save kat sini, tekan butang save.
dan nak save nama library kita, dia akan keluar something .bib. So kalau lah kita buat ni untuk untuk WEC, taklah WEC. Kalau ni untuk subsonic flow, taklah untuk subsonic flow. Save. Alright, so nanti apa yang saya nak minta korang tolong share adalah file .bib tu. Contohnya, sekejap eh, nak buka file dia. Publication. Draft. Okay, so okay. So nanti nampak ni ada banyak library all WIG dengan subsonic. Yang baru kita buat tadi adalah subsonic. So dia akan ada subsonic.bib, subsonic.bib.sav. So yang saya nak korang share adalah ni subsonic.bib. Alright.